Halo semuanya, selamat datang pada tutorial kali ini. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana cara memasang optical adhesive cover pada plate yang sudah berisi sampel sebelum di running menggunakan Applied Biosystem OneStudio Real-Time PCR. Bahan consumable yang dibutuhkan sebagai berikut. Micro-M Well-Based Support digunakan untuk menyangga plate agar tetap fix, tidak bergeser maupun bergoncang. Kemudian, Micro-M Adhesive Film Applicator digunakan untuk merekatkan adhesive film ke plate. Selanjutnya, Optical Adhesive Covers itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah Micro-M Optical 96 Well Reaction Plate. Bila semua bahan consumable sudah dipersiapkan dan well plate sudah berisi sampel, maka ambil optical adhesive cover. Ada dua sisi pada optical adhesive cover, yaitu sisi mengkilap seperti ini. Kemudian, satu lagi sisi doff atau sisi tidak mengkilap seperti ini. Kemudian, lepaskan bagian putih dari sisi doff seperti ini, hingga tersisa dua sisi putih di bagian pinggir. Kemudian, pegang optical adhesive cover pada kedua sisi putih di bagian pinggir. Lalu, pasang optical adhesive cover ke plate, pastikan semua lubang well tertutup adhesive cover. Gunakan Micro-M Adhesive Film Applicator untuk merekatkan optical adhesive cover pada plate. Tekan menggunakan aplikator dari arah kiri ke kanan secara berulang. Kemudian tekan dari arah atas ke bawah secara berulang dan menyeluruh. Gunakan ujung aplikator untuk merekatkan keempat sisi plate seperti ini. Kemudian tekan bagian antar row atau baris yang berisi sampel. Kemudian yang terakhir, potong masing-masing sisi putih optical adhesive cover menggunakan aplikator seperti ini secara hati-hati. Maka, plate sudah diseal menggunakan optical adhesive cover dan siap di-run pada instrumen real-time PCR. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa pada video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.